Kita lihat Al Zaitun dari arah timur ya. Ini dari arah Sukaselamat menuju Al Zaitun. Kita lihat tempatnya banyak banget pepohonan. Sekitar sini banyak pohon jati, pohon mangga, pohon asem ya. Pohon asem di sini banyak banget, pohon jati tuh, teman-teman. Ini mulai masuk di kawasan Al Zaitun dari arah timur dari Sukaselamat. Kita lihat-lihat. Nah, ini gerbang pertama. Nah, di sini tuh dipenuhi pepohonan, udaranya adem. Ya kan? Adem, asri. Suasananya. Ini enak nih kalau buat nongkrong-nongkrong nih depan Al Zaitun. Nah, ini pintu keduanya. Kita lanjut ya, lihat sekitar Al Zaitun. Dalamnya juga banyak pepohonan ya, dalamnya banyak banget pepohonan. Di samping kanan kiri pepohonan juga, jadi di tengah-tengah jalan itu adem jadinya. Ini menuju gerbang utama ya. Jadi Al Zaitun itu banyak cabang pintu, pintu bercabang, cabang pintu. Ini menuju pintu utama, dan pintu utamanya kan diganti ya sekarang ya. Kalau dulu tuh pintu utamanya tuh di sekitar sini. Nah, tuh kan pintu utamanya kan. Di sini pun dipenuhi kawat-kawat berduri ya. Itu pintu utamanya, teman-teman, sebelum dipindah ke arah CI. Sebelum dipindah ke arah CI, pintu utama Al Zaitun tuh yang tadi. Nah, kita lanjut ya. Luas banget pohonnya Al Zaitun ini. Luas sekali. Jadi mentoknya itu jembatan ke jembatan ya ini. Tadi kan jembatan pertama, nanti mentok lagi jembatan lagi. Jadi hitungannya tuh kayak dikelilingi sungai gitu ya. Dikelilingi sungai-sungai. Jadi Al Zaitun tuh kayak di tengah-tengah sungai gitulah, teman-teman. Di sananya ada sungai kecil, di sana juga ada sungai lagi. Nah, ini pintu lagi nih, tapi itu bukan pintu utama yang ini. Yang pintu utama tuh yang tadi, terus itu udah nggak digunain lagi. Pintu utamanya dipindah di arah CI. Jadi di arah Sukaselamat tuh udah nggak ada pintu utama lagi ya, udah pindah. Oke, info hari ini kondisi Al Zaitun. Terima kasih ya. Pantengin terus channelnya Kang Wendy Channel. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.